Halo Mama, halo Papa. Kembali lagi di channel YouTube Cerita Ya. Ceritain gak ya? Nah, masuk ke vlog ketujuh yang kita beri judul Masuk ke Sarang BBW atau Big Bad Wolf. Nah, kali ini kita mau nunjukin kegiatan kita mengunjungi sarangnya si BBW yang sangat hit seantero Indonesia. Nah, karena perjalanannya cukup jauh nih dari Jakarta ke Serpong, jadi si ayah rada-rada bete gitu karena kita berangkat di hari pertama dari jam 8 pagi. Halo. Apa? Halo guys. Nah, seperti apa keseruan kita masuk ke sarang serigala? Yuk, ikutin vlog kita ini. Kuy. Nah, Mama, Papa, akhirnya kita sampai juga di ICE. Benar nggak? ICE apa IC? BSD City Serpong. International Convention Exhibition apa event? Ah, bodo amat lah. Yang jelas tempatnya gede banget dan parkirannya aja kita nyampe sekitar 9:30 pagi itu penuh banget. Lumayan, ding. Nah, kita datang nih cuaca agak mendung, Mama, Papa. Jadi saya nggak tahu juga nih, saya tidak melihat terlalu rame di sekitar lokasi event dari Big Bad Wolf yang bikin Mama, Papa keringat dingin. Apalagi ini di awal bulan banget ya. Jadi ingat, Mama, Papa yang mau datang ke sini, tolong dipegangin dompetnya yang erat. Karena bisa bablas kalau tidak diatur dengan baik. Nah, budget kita hari ini sangat minim sekali, tapi kita penasaran banget nih gimana sih responnya ayah ketika tahu bahwa dia diajak masuk ke dalam sarang serigala yang sangat menggoda. Nah, masuk ke dalam event ini gratis ya, Mama, Papa. Dan yang perlu diperhatikan, harus siap mental masuk ke dalamnya. Karena kita bawa anak, jadi kita benar-benar harus memperhatikan anak pastinya. Karena kadang orang tua itu suka kalap, suka sibuk sendiri, sehingga anaknya kelupaan. Itu paling penting. Jadi anak tetap dalam pengawasan orang tua. Karena jadinya nanti saya nih ada satu gambar yang saya nggak sengaja nge-record perkataan ibunya. Dengerin ya. Tuhan, makanya ini mau dibawa dan tadi Mama bilang nggak usah ikut aja, Kak. Pulang kok ya, pulang ya. Tuh, Mama, Papa, jangan marah-marah kayak Papa dan Mama itu. Kasihan anaknya, karena kan anak itu sangat antusias ketika melihat banyak buku yang dia suka. Nah, seperti ayah ini nih, kami di sini tetap membebaskan ayah untuk memilih apa yang dia pengen. Dan memperlakukan ayah seperti, ya itulah orang yang lagi pengen belanja. Nah, hebatnya lagi di Big Bad Wolf ini adalah harganya, Mama, Papa, 50%. Enggak deh, 60-80% juga ada. Nah, di sini kita ngajarin ayah kalau dia suka bukunya silakan masukkan ke keranjang, kalau dia nggak suka ya taruh lagi, seperti itu. Nah, penting banget nih, Mama, Papa, kalau beli buku buat anak, itu kita harus memperhatikan apa kebutuhan anak kita saat ini. Ya, sayangnya sih di BBW ini terlalu banyak buku yang identifikasi ya. Jadi seperti 1, 2, 3, ABC, terus 100 kata pertama. Jadi sangat cocok sih sebenarnya untuk anak 2-3 tahun. Tapi untuk usianya ayah, kita kesulitan menemukan buku yang cocok.
Kenapa kita harus memikirkan kira-kira buku apa aja yang cocok selain agar tidak mubazir? Yang kedua, buku itu benar-benar efektif bisa menstimulus anak kita. Kalau dari sharing saya dengan terapis wicaranya ayah yang lalu, yang sudah jadi tantenya, halo tante. Nah, itu katanya kita harus beli buku yang banyak gambar yang bisa bercerita. Nah, terutama bercerita tentang aktivitas sehari-hari, seperti bercerita tentang di sekolah, bercerita tentang di rumah. Nah, sayangnya saya tidak punya cukup waktu untuk berkonsentrasi, walaupun sebenarnya ini sangat amat sepi sekali menurut saya. Ya wajar ya, karena kita bawa dua anak, jadi memang konsentrasi kita harus dibagi dengan baik, jangan sampai keteteraan. Nah, ini nih yang surprise dari ayah. Dia kalau nggak suka, taruh kembali ke tempatnya. Ini karena kita membiasakan dia belanja di, seperti kemarin ya, di vlog kemarin di toko buku, terus pernah kita ke Mart. Jadi kita mengajarkan bahwa ambillah apa yang memang kamu ingin dan kamu suka. Jadi kalau dia lihat-lihat, oh aku nggak suka, dia tidak akan mengambilnya. Kalau dia suka, dia akan memasukkan ke dalam keranjang. Konsepnya seperti itu. Terus di sini juga kalau mama papa merencanakan dalam pekan ini untuk datang ke BBW, itu pertama masuk sih saya pikir ah kok buku anaknya dikit ya, tapi ternyata mengarah ke arah kasir banyak banget. Dan jujur kita kalap tuh lihat keranjangnya penuh. Kita bebasin dulu ayah milih, silahkan mau milih apa aja yang dia suka, bebas. Tapi setelah itu lihat aja gimana nih cara mengontrol belanjaan agar tidak over budget. Oh ya mama papa, semua buku di Big Bad Wolf ini rata-rata pakai dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita tetap harus selektif untuk mencari buku. Jangan sampai nanti anak kita jadi bingung karena mengajarkan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia tapi bukunya bahasa Inggris. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, asal kita mendampingi anak, jadi anak tidak kebingungan. Nah, lihat nih gimana cara saya membatasi belanja. Check it down. The power of emak-emak berakti. Nah, paling penting sekali adalah sesi ini, yaitu sesi menyortir buku. Jadi, biasanya semua buku akan saya keluarkan dulu, lalu akan saya seleksi kira-kira mana yang harus dibeli, mana yang tidak perlu dibeli. Karena banyak banget nih yang diambil sama ayah, sekitar 20-30 buku kali ya. Tapi karena budget kita terbatas, jadi saya hanya memilih yang sesuai dengan budget. Nah, cuman ini nih mama papa karena buru-buru dan adiknya ayah udah merengek, kita memutuskan untuk bersegera aja. Jadi di sini kita ngabisin waktu cuman 30 menit. Jadi saya kurang selektif sehingga pas dibongkar lagi ke rumah yang benar-benar bagus hanya satu buku dari 10 buku yang kita beli. Agak nyesek sih, tapi ya resiko kalau pergi bersama anak-anak, karena tetap mama, papa, anak-anak menjadi prioritas. Nah, ayah kayaknya mulai keberatan nih saya menyortir bukunya. Simak yuk gimana saya bernegosiasi dengan ayah. Yay,
berhasil. Maaf ya Ayo, karena dana Umi dan Abi sangat amat terbatas. Jadi kita hanya bisa beli 10 buku ya. Semoga tahun depan Ayo bisa belanja sepuasnya. Semoga ada rezeki. Amin, amin ya Allah. Oke deh, karena ini kita masih pagi dan rata-rata yang belanja ke sini adalah para penggiat jas tip alias jasa titip. Jadi mereka beli itu banyak banget tuh, sampai berkoper-koper. Itu tuh bukan dijual loh, mama, papa, kopernya. Tapi koper itu dipakai buat naruh buku dan mereka bawa ke kota masing-masing. Jadi banyak banget yang bawa koper, bahkan ada yang nyewa pick up dan lain-lainnya. Nah, karena kita cuma beli receh banget, seupil banget, jadi antriannya nggak ribet sama sekali. Dan sekali lagi, kita di sini hanya menghabiskan waktu 30 menit, karena kata abinya Ayah, mau waktunya lama, mau waktunya sebentar, budgetnya tetap sama. Daripada kita hilaf ya, mending kita percepat proses ini. Tapi lihat tuh, Ayah tetap happy karena bisa membeli buku yang dia pilih sendiri. Tada! Over budget. Jadi kita tidak merencanakan segitu ya. Itu sudah over budget, kita merencanakan lebih rendah dari itu ya. Mungkin ini adalah level amat sangat cemen belanja di BBW. Tapi gak apa-apa, mama papa. Yang penting kita berusaha menyajikan konten bergizi dan bermanfaat buat mama papa, terutama nih yang mau bawa anak-anaknya ke sini. Nah, ada yang tanya nih, kenapa sih mama kontennya Ayat selalu di luar rumah? Bikin dong konten yang ada dalam rumah. Gimana keseharian Ayah? Bagaimana Abi dan Umi mengatasi stimulus dan menstimulus Ayah? Ya insya Allah ya, doain di awal Mei atau di pertengahan Mei kita mau pindah, kita mau hijrah. Dan insya Allah nanti kita akan banyak bikin konten-konten di rumah, seperti apa kegiatan Ayah dan permainan yang cocok untuk Ayah. Oke deh, mungkin itu aja vlog kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Nih, saya kasih bonus video Ayah yang sangat amat berani melawan dinosaurus. Harusnya serigala ya, tapi kenapa dinosaurus ya? Yaudah deh, apapun itu, terima kasih atas supportnya teman-teman yang udah nonton, setia nonton dari vlog 1 sampai sekarang vlog ke-7. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan yang paling penting banget supaya kita tetap semangat menghadirkan konten-konten yang bergizi untuk mama dan papa. Sebelum ditonton sih sebenarnya ada tuh tanda merah di bawah tulisannya subscribe, terus ada loncengnya, itu bisa dihidupin supaya kalau ada yang baru-baru bisa langsung diberitahu kepada mama dan papa. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis.